cocok kok jadi ibu. Iya, soalnya aku lihat. Dan di sini kalian bisa lihat ya betapa bahagianya Safira yang sedang menggendong dedek bayi. Kemudian terlihat ya di sini Julian sedang menelponnya. Kamu bisa banget bisa bikin anak itu jadi tenang dalam pelukan kamu. Dan tentu saja kata-kata Julian ini membuat hati Safira menjadi adem. Ya tentu saja seneng banget ya suami bilang seperti itu. Makasih ya mas. Dan gak cuma anak itu sih. Dan di sini kita seneng banget ya ketika melihat Julian yang lagi ngegombal lagi sama Safira. So sweet banget. Aku juga bisa tenang dalam pelukan kamu. Ngutuk ya. Dan tentunya seneng banget ya digombalin sama suami seperti ini. Terlihat ya Safira pun langsung tersenyum. Kenapa so sweet banget? Saksinya Rafael. Sementara itu di sini terlihat Mama Lestari sepertinya lagi kebingungan dan dia sedang merencanakan sesuatu. Ini sekarang Dania. Rafael minta Dania untuk jadi saksi di persidangan. Kemudian terlihat ya dia yang lagi menelpon Mona dan sepertinya dia pasti akan meminta bantuan Mona untuk menggagalkan semua itu. Sementara itu di sini terlihat Yuda yang lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada motor yang nyelonong dan hampir saja ketika dia banting setir ke kiri hampir ngenain si Kalian temukan Dania dan anaknya. Ngapain kamu cari Dania, Mas? Sementara itu di sini terlihat Romi yang lagi sibuk mencari Dania dan juga Loli dan tiba-tiba sang istri mendengarnya. Kemudian di sini terlihat ya nampaknya Safira sangat sedih karena sepertinya akan berpisah dengan Saju. Kemudian di sini terlihat ya nampaknya Rafael sedang berada di suatu tempat dan apa kira-kira yang akan dilakukannya. Romi itu tahu siapa dalam pembunuhan orang tua Safira. Dan sepertinya memang kisah DDJ ini semakin menegangkan. Kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya? Di sini kalian bisa lihat ya nampaknya Mona tahu kalau ternyata Romi mengetahui rahasia tentang pembunuh orang tuanya Safira. Nah kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.